Atas tu, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan dan kesihatan apabila semua jalan terasa buntu oleh anda, maka fikirkanlah janji yang ada dalam alam nasrah. Bila semua jalan terasa buntu, fikirkanlah janji yang ada dalam alam nasrah. Janji apa? Apa dia? Bila kita rasa buntu dalam hidup ini, fikirkanlah janji Allah dalam surah Alam Nasrah. Janji apa? Yes. Inna ma'al usri yusra. Itulah janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketika kita rasa buntu, ketika kita rasa tak boleh nak selesai masalah, hadirkan dalam hati kita firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Apa maksud dia? Maksud apa tu? Tak, janganlah tanya, kuliah dah lah, okey lah. Inna ma'al usri, sesungguhnya dengan setiap kesusahan ada kemudahan. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pengarang kitab ni dia kata, ketika kita rasa semua jalan buntu, ketika kita rasa macam mana tak nampak penyelesaian, hadir yusra. Allah janji fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sampai dua kali Allah Subhanahu wa taala ulang. Maka sesungguhnya seiring dengan kesusahan itu ada kemudahan. Yang depan saya dalam masjid sekarang mesti banyak pengalaman hidup, kan? Kan masa kita nak masuk masjid tu, kita yang tik genduk dahi tu kan? Kan dia keluar tu umur tak? 36. Jadi sudah pasti masing-masing banyak pengalaman. Banyak pengalaman, kita renung balik, ya betul lah janji Allah, inna ma'al usri yusra, bahawa dalam kesusahan itu ada kemudahan. Sebab tu pengarang buku kita ni kata, wanita yang bahagia dia mungkin hadapi dugaan hidup, tetapi ketika dia rasa buntu, dia pun terus ingat Allah janji fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Masalah tetap ada, tetapi hatinya tenang. Itu orang bahagia. Kita baca Ibnul Jauzi, ini seorang ulama dalam apa ni, tokoh-tokoh dalam sejarah Islam, banyak karangan kitabnya. Ibnul Jauzi berkata, suatu urusan menghimpitku, membuatku cemas dan gelisah berlarutan. Aku terus berfikir mencari jalan penyelesaian dan kecelaruan itu dengan berbagai cara dan usaha, tetapi aku tidak menemukan satu penyelesaian pun untuk keluar daripadanya. Hingga terjumpa ada sebuah ayat yang menawarkan kepadaku, Allah Ta'ala menyebut dalam surah At-Talaq, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ. Apa maksud perkataan makhraja? Makhraja, exit. Exit. Makhraja ni maksudnya exit.
exit from the problem. Tapi nak dapat exit ni syarat dia apa? Syarat dia wa may yattaqillah. Masuk ayat ni kita tengok. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dia Allah. So, Ibnu Jauzi kata, saya hadapi kecelaruan, kesukaran, masalah. Terfikir, sini tak boleh nak selesai, kat sini tak boleh nak selesai. Macam mana nak cari jalan keluar? Macam mana nak cari jalan keluar? Lalu saya jumpa ayat, Allah kata, siapa yang bertakwa, Allah jadikan jalan keluar untuk dia. Maksudnya, exit pada masalah-masalah. Rupanya, nak selesai masalah, bertakwa. Itu cara kita nak dapat exit. Tengok dia terang. Setelah itu aku sedar bahawa ketakwaan adalah jalan keluar daripada kebingungan itu. Daripada kebingungan. Itu sebabnya aku berusaha untuk meningkatkan ketakwaanku. Maka aku pun menemukan jalan keluar. Back to basic. Kita baca sikit lagi. Pada pandangan saya, takwa menurut orang-orang yang berakal merupakan penyebab segala kebaikan. Tidaklah sekali-kali terjadi seksaan melainkan kerana dosa, dan tidaklah sekali-kali seksaan dihilangkan melainkan kerana taubat. Kekeruhan, kesedihan dan kesengsaraan tiada lain merupakan balasan daripada berbagai perbuatan yang telah aku lakukan, seperti sambil lewa dalam mengerjakan solat, mengumpat wanita muslimah, meremehkan hijab atau melakukan hal yang diharamkan. Jadi Ibnu Jauzi, cara dia tulis diri dia sendiri. Dia nak ajak kita berfikir, ini art, ini seni dia dalam penulisan dakwah dia. Seni. Jadi dia tulis seolah-olah diri dia sendiri. Aku ada masalah, aku ada kecelaruan. Akhirnya aku jumpa ayat Quran yang bagi tahu, siapa yang bertakwa, Allah bagi jalan keluar, exit pada masalah. Lalu aku dapat kesimpulan bahawa takwalah jalan nak keluar masalah. Jadi aku mula pertingkatkan takwa aku dengan cara taat pada Allah, jauhi perkara yang Allah larang. Aku jumpa jalan keluar pada masalah. Dan aku renung balik, rupanya yang aku ditimpa masalah, musibah adalah disebabkan dosa yang aku buat. Aku buat dosa, itu mengundang masalah. Allahu Akbar. Bila aku bertaubat, itu menghapuskan dosa. Taubat itu, bila aku semakin bertakwa, aku nak bertaubat. Bila aku bertaubat, jumpa je jalan keluar. Kadang-kadang bila kita hadapi masalah, kita dia manusia ni, bila dia psikologi ataupun sifat manusia, apa saja masalah yang dihadapi, dia akan automatically mencari pihak ataupun orang untuk dipersalahkan. Ni cikgu lah punya pasal ni. Ni punya customer lah punya pasal ni. Ni punya bos lah punya pasal ni. Ni abang lah punya pasal ni. Ni jiran saya lah punya pasal ni. Ni memang sebenarnya biasa manusia macam tu. Dia akan cari orang-orang yang dia nak blame. Orang-orang yang dia nak persalahkan. Dalam bisnes, dalam kejiranan, dalam hidup. Saya ada baca satu apa ni, tak ingat dah dalam bahasa orang putih. If you are looking for faults, use a mirror instead using a glass a microscope. Gini, if you are looking for faults, kalau awak nak cari salah, use a mirror, gunalah cermin. Daripada awak guna teropong, kalau guna teropong kita akan jumpa salah orang. Tapi use a mirror,
Supaya akhirnya kita jumpa, kita postmortem diri kita. Kalau kita guna teropong, kita akan jumpa salah suami, salah anak, salah besan, salah menantu kalau guna teropong. Tapi instead using a microscope, use a mirror. Gunakan cermin. Mungkin aku yang kurang layanan pada suami aku. Mungkin aku yang kurang luang masa untuk anak-anak aku. Jadi Ibn Jauzi menggunakan teknik ini dalam penulisan. Dia kata, aku rasakan bahawa dosa yang aku buat ni rupanya inilah punca masalah. Bila aku balik kepada takwa, aku taubat, dapat jalan keluar daripada masalah yang aku hadapi. Kekeruhan, kesedihan dan kesengsaraan tidak lain melainkan balasan daripada perbuatan yang aku lakukan. Sambil lewa dalam menunaikan solat. Dia ambil mudah buat semayang. Dia semayang. Tapi sambil lewa. Kalau maghrib tu, dia solat masa bila? Semayang maghrib. Masa iklan dia tengok drama. Tu pun iklan yang kedua. Sebab masa iklan pertama tu, dia berlari ambil ismayang. Pakai dah terlekung. Anak cakap, Mama, dah ada. Ha, dia pergi tengok dulu. Masa iklan kedua, dia ismayang. Ha, tu pun laju ismayang. Tahiyat akhir tu, anak cerita, Mama, dah ada. Lagi laju tahiyat dia. Lepas tu, dia duduk soal, apalah saya ni tak tenang hidup. Apalah anak tak dengar cakap saya. Dan saya tak dengar cakap Allah. Anak tak dengar cakap saya. Jadi Ibn Jauzi ajak kita nak cari. Bila ada masalah, renung balik. Kita nak renung diri kita. Bukan nak suruh kita jadi lemah semangat. Tapi untuk kita baiki. Bukan kita rasa, oh aku ni banyak sangat dosa. Tak ada harapan dah. Bukan. Kita nak renung diri kita. Untuk kita postmortem dan baiki. Ambil sambil lewa solat, ambil mudah buat semayang, lewat kadang-kadang tak semayang. Oh, itu berat lagi. Itu berat ni kalau ada lagi jenis tinggal semayang ni. Pergi shopping baju raya sampai tak semayang. Pergi bazar Ramadan asal tak semayang. Niaga di bazar maghrib tak semayang. Oh, ni masalah, problem. Dan ini di antara keajaiban dalam bulan Ramadan ni. Ada orang yang berpuasa tapi dia tinggal solat. Ada. Dia puasa tapi tinggal sembahyang. Oh berat. Dia puasa, dia tak tutup aurat. Kan pelik. Sebab tu kena ingat elok-elok. Ada perkara yang membatalkan puasa. Ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Kita makan, batal puasa. Kita puasa, keluar, tak tutup aurat. Batal tak puasa? Batal tak puasa? Tak tutup aurat. Tak batal puasa kita. Tetapi, ingat Nabi beritahu, ada orang yang berpuasa, tapi yang dia dapat hanyalah lapar dan dahaga je. Dia ambil lewa. Jadi, dosa-dosa ini menjadi penyebab muncul masalah dalam hidup dia. Dia sebut di sini, sambil-sambil lewa, mengerjakan solat, mengumpat wanita muslimah yang lain, duduk mengumpat. Eleh, bawa handbag, nak tunjuk kat orang lah tu. Handbag letak kat depan. Apa dosa free? Nak pergi terawih tu. Nak tunjuk telekung mahal. Banyaknya colour telekung dia, bunga banyak. Datang kuliah duha, nak datang sangat tapi tidur. Eh, nak buat apa kita duduk cakap hal orang. Orang kat sebelah kata, apa dia kata? Saya tak naklah cakap hal orang, kita puasa, tak naklah membawang macam ni. Tunggu lepas maghrib boleh? Ada juga macam ni kita. Nak ngepak boleh tunggu lepas maghrib? Apa kak? Jadi ini kita bimbang, ingat. Beritahu anak-anak kita menantu, tak payah ceramah, sambil sembang. Kak Long,
puasa ni ada dua kat long. Ada perkara yang membatalkan puasa, ada perkara yang membatalkan pahala puasa. Kak Long pergi jogging petang-petang, main badminton kat luar, pergi kerja, pergi bazar Ramadan, bila tak tutup aurat, puasa batal tak? Tak batal mama. Betul, tak batal puasa. Tapi ada satu lagi, batalkan pahala puasa Kak Long. Sebab Nabi beritahu, pahala puasa sah. Tapi pahala itulah. Nabi beritahu dah, ada orang yang berpuasa tapi dia dapat apa? Lapar dan dahaga. Okeylah mama, kalau macam tu Kak Long tak payah puasa lah. Jangan. Bukan jangan, bukan tak payah puasa. Jagalah tu aurat. Disebut di sini mengumpat, meremehkan hijab. Hijab di sini dengan maksud tutup aurat lah. Ada zaman sekarang orang tak tutup aurat tapi membungkus aurat. Apa beza menutup aurat dengan membungkus aurat? Apa beza dia? Membungkus aurat dengan menutup aurat, ada beza tak? Membungkus masa buah nangka tu kecil lagi. Masa buah nangka tu kecil, kita bungkus nangka. Kau tak nampak kan? Tapi bungkus saiz tu lah. Bila nangka tu membesar, sorry. Itu menutup nangka. Nangka kecil, kita pun tutup. Tapi bila nangka tu membesar, saiz bungkusan jadi ketat nangka tu. Itu dia panggil membungkus nangka. Oh, payah. Yang pakai tutup aurat tu, tutup aurat tu dia pakai elok lah. Yang membungkus aurat tu dia timbul semua. Nah, dia rasa satu, sebab dia faham, dia anggap aurat ni rambut je. Ada orang perempuan yang menganggap aurat ni rambut sahaja. Sebab tu dia tutup rambut, keluar leher. Oh lah, beli rantai mahal-mahal, takkan tak tunjuk kat orang. Ni yang tengah datang kuliah ni, ramai pakai rantai mahal-mahal ni, sebab apa tak tunjuk? Satisfaction ustaz, kita beli mahal-mahal takkan nak tutup dalam tudung. Rugilah, betul tak? Betul tak? Ramai pakai rantai mahal-mahal ni, pakai tudung orang tak nampak. Buat apa pakai rantai mahal? Sebab jiwa orang perempuan nakkan perhiasan, tapi perhiasan tu bukan nak menunjuk kat orang. Kan? Tapi ada orang yang dia punya pemikiran pakai beli rantai mahal-mahal, kalau tak tunjuk kat orang rugi. Jadi tudung dia modify, kena buka kat leher, jadi tunjuk jedah habis semua depan sebab nak suruh nampak rantai. Jadi rugi dia. Tak apa, orang perempuan nak beli rantai mahal-mahal, suami nak bagi hadiah, silakan. Apa salahnya? Memang itu sebab tu dihalalkan untuk orang perempuan. Perhiasan dia, kepuasan dia, tapi bukan untuk kita niat nak menunjuk. Apatah lagi niat tu nak menunjuk, lepas tu dengan aurat-aurat sekali dedah. Ini di antara punca datangnya masalah-masalah. Kita tengok dia pakai rantai mahal, duit banyak, tapi hidup tak tenang. Tak tenang, nampak je dia happy depan Instagram je. Dia happy masa ambil masa selfie je. Lepas waktu selfie dia akan datang humum. Apa humum? Ni penyakit moden yang ramai orang mengidap sekarang. Anxiety, depression. Yang bawa pada tekanan-tekanan hidup, apa bunuh diri, keluar lengan ambil. No, Allahu akbar. Duit banyak. Ni pengarang kita kata. Kesensaraan, kecelaruan, rupanya kerana dosa-dosa yang kita buat. Allahu akbar. Baik itulah Al-Imam Hasan Al-Basri, bila dia naik kenderaan dia, unta dia, bila unta tak dengar cakap dia, bila kan, bila unta kenderaan lah, unta ataupun keldai ataupun kuda dia tak nak dengar cakap, suruh berjalan kat sini tak nak berjalan, maka Imam Hasan Al-Basri terus fikir, ah, dosa apa aku buat hari ini, Allah, dosa apa aku buat hari ini. Ini. Sehingga haiwan ternakan aku tak nak dengar cakap aku. Adakah aku tak nak dengar cakap Allah? Jadi ini pengarang kita. So
kecelaruan, masalah, kebuntuan, nak jumpa jalan keluar dengan takwa. Itulah exitnya. Dan kalau dosa penyebab masalah, musibah, maka exit pada dosa tadi adalah taubah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang jalan Allah mesti membayar harga penentangan itu dan menutupi noda kealpaannya dengan melakukan ketaatan. Yang menciptakan kebahagiaan itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana anda memohon kebahagiaan kepada selain Allah? Seandainya setiap orang memiliki ketaatan, maka di bumi ini tidak akan tersisa lagi orang-orang yang sedih dan sengsara. Semua orang mencari happiness, mencari kebahagiaan. Orang kaya, orang miskin, orang Melayu, orang Arab, orang India, orang Cina, orang putih, semua orang nak mencari happiness. Tapi ramai orang yang tidak mengerti what is exactly the happiness. Happiness tu sebenar-benarnya apa benda? Ada orang menyangka bahawa happiness ini, bahagia ini pada duit yang banyak. Tapi berapa ramai orang yang ada duit banyak tak bahagia? Ada tak? Ada tak orang yang duit banyak tapi tak bahagia? Ada tak? Ada orang menyangka kebahagiaan ini pangkat besar. Tapi berapa ramai, itu saya baca dalam majalah Forbes. Apa? Nak tajwid sebut macam mana? Forbes ke Forbes? F-O-R-B-E-S. Berapa persen CEOs company yang multi-million yang bercerai, rumah tangga dia runtuh, pakat besar, duit banyak, tapi kat mana bahagia? Kalau, yelah, minta maaf saya sebutlah, mana kalau you bercerai, anak-anak pun nak share kebahagiaan itu dengan siapa? Dengan kawan? Kat kedai makan je, lepas tu habis. Kat padang goh, habis. So, manusia nakkan happiness, dia tak tahu. Adakah happiness itu, kebahagiaan itu anak yang ramai? Ataukah adakah happiness? Kejut saya ingat Kak isap rokok. Cuba tengok belah kanan. Kak tiang. Belah kanan. Apa asap apa tu? Ha? Saya ingat isap rokok. Astagfirullahalazim. Ha? Ha? Puasa. Asap apa? Oh ni. Ya Allah. Ustaz sangka buruk kat saya kan. Dapat pahala Allah, saya minta maaf. Allahuakbar. Yang nonton secara online sekarang dapat dengar suara saya dengan jelas tak? Kalau dapat dengar suara saya dengan jelas, tulis sikit kat komen dan tolong share. Sebab ada orang yang tak dapat datang, dia orang minta nak suruh buat live sekali, boleh tengok kat Facebook. Jangan pula yang datang ni bulan depan tak payah datang, tengok live je. Dah lama dah kita live ni, 2 tahun dah kan. Sekarang Allah bagi izin masjid, datanglah ke masjid. Tadi tentang kebahagiaan tadi, ada orang ingat harta itu bahagia, glamour itu bahagia, ramai followers itu bahagia, anak ramai itu bahagia, anak pangkat besar, dia ingat, oh dia tu, dia tengok orang kan, Allah dia tu anak dia yang ni pengarah, yang ni CEO, yang ni bos, bahagianya mak ayah. Dia tak tahu mak ayah sunyi duduk kat rumah. Anak-anak pangkat besar tu tak boleh nak jenguk pun. Hari raya je balik, tu pun balik duduk dengan telefon. So what is happiness? Sebab tu dia kata sini, yang menciptakan kebahagiaan itu adalah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana anda memohon kebahagiaan kepada selain Allah? Seandainya setiap orang memiliki ketaatan, maka di bumi ini tidak akan tersisa lagi orang-orang yang sedih dan sengsara. Perkataan kat mana? Keyword pada bahagia. Kat mana dalam ayat ni? Ha? Yes.
ketaatan pada Allah. Ketaatan pada Allah ini itulah makna takwa tadi tu. Ketaatan pada Allah, di sinilah rahsia kepada kebahagiaan. Inilah rahsianya. Bila you taat, bila duduk dalam ketaatan, dia kata, seandainya setiap orang memiliki ketaatan, maka di bumi ini tidak akan tersisa lagi orang yang sedih dan sengsara. Dia kaya dan dia taat pada Allah, dia bahagia. Dia miskin, dia taat pada Allah, dia bahagia. Dia pangkat besar, dia taat pada Allah, dia bahagia. Dan begitulah seterusnya. Itu rahsia kepada bahagia. Mungkin saya ingat saya nak tambah poin sikit pada pengarang ni. Nak bahagia dia kena ada dua. Yang pertama ketaatan, tambah sikit lagi, dan apa keyword? Orang bahagia ni. Ketenangan. Ketenangan itu adalah hasil kepada bahagia tadi. How sebenarnya kita nak bincang how, macam mana nak dapat bahagia. Dia sebut dah sini, satu ketaatan. Ada satu lagi. Bersyukur. Redha tu bersyukurlah. Semana bila you ada dua ni, hidup dalam ketaatan pada Allah dan sentiasa bersyukur dengan apa yang ada, tak ada orang boleh nak rebut kebahagiaan. Macam mana ustaz? Ustaz kata bahagia gitu, saya suami saya teruk sangat dengan saya ustaz. Ustaz tak tahu. Kita taat pada Allah, kita syukur dengan apa yang kita ada, suami buat hal apa, kita tenang. Mana boleh tenang ustaz? Bukankah Asiyah suaminya sejahat-jahat manusia, dia menjadi ahli syurga? Fir'aun tu jahat. Tak ustaz, suami saya lagi jahat pada Fir'aun ustaz. Marah honggoh. Marah benar. Marah sangat dia tu kalau saya kata. So, ustaz saya ada penyakit teruk ustaz. Sakit saya dah lama dah, saya suffer ustaz. Taat dan syukur. Dalam keadaan kita sakit itu, kita taat pada Allah, bahagian kita, aurat tutup, semayang jaga, taat pada suami, tak buat dosa. Dan nak bersyukur kat mana ustaz? Saya ni sakit lama dah suffering. Syukur dengan apa yang kita ada. Walaupun aku penyakit, aku cancer stage 4, tapi aku ada kereta, aku boleh drive sendiri. Aku syukur kereta aku ni. Aku syukur aku ada rumah. Aku syukur aku boleh hadir majlis ilmu. Syukur dia apa? Bila dia duduk dalam keadaan taat dan syukur, hatinya tenang. Orang yang taat dan syukur, akan ada masalah tak dalam hidup dia? Akan ada tak? Ada. Tapi dia ada. Bukan tak ada masalah. Masalah ni lumrah dalam kehidupan. Orang gila je yang tak ada masalah. Selagi kita tak gila, masalah itu lumrah. Saya pernah sebut kat dulu, ingat tak? Di awal buku ni dulu, pepatah Arab. Bagaimana mungkin kamu masuk ke hutan tak nak jumpa pokok? Bagaimana mungkin kamu masuk dalam kehidupan tak nak jumpa masalah? Bagaimana kamu masuk dalam hutan jumpa pokok? Kamu duduk dalam kehidupan hadapi masalah, itu lumrah. Tapi orang yang bahagia ialah orang yang whatever happen, aku jaga ketaatan aku dengan Allah. Apa saja ujian yang datang, aku bersyukur dengan apa yang aku ada. Dia tidak fokus pada masalah, dia fokus pada nikmat-nikmat yang dia ada. Itu orang bersyukur. Ustaz, lama dah sakit lutut ustaz. Allah, nak naik tangga masjid 3 kali berhenti. Nak dengar kuliah ni pun bila ustaz nak habis? Sebab dia fokus kepada lututnya yang sakit. Cuba dia tengok dalam handbag dia ada duit banyak mana. Cuba tengok dalam akaun ada duit banyak mana. Cuba tengok kereta. Kereta auto dia tu boleh tekan. Minyak habis, suami pergi isi. Dia tak isi minyak pun. Cuba tengok kat rumah dia ada bibik. Dia ada rumahnya sendiri. Kalau dia fokus pada lutut dia yang sakit, tak bahagia dia. Sikit-sikit jumpa orang.
kamu dah sakit lutut. Ya pun ustaz doa lutut. Lutut sama. Tapi kalau dia fokus pada banyaknya nikmat Allah beri kat aku, nak buka puasa tak pernah putus lauk. Nak puasa boleh puasa, kereta ada, rumah ada, anak ada. Jadi itu ya orang yang bersyukur. Bersyukur adalah orang yang fokus kepada nikmat, bukan fokus pada masalah. Ya, inilah orang yang bahagia. Satu perkara lagi berkenaan dengan kebahagiaan, ramai juga orang yang dia punya pemikiran, dia meletakkan bahagia ini satu matlamat dia, a destination. Bahagia ni dia letak sebagai destinasi. Saya kerja tak, target saya 20 tahun ni saya nak cari duit, saya nak buat sale, saya nak buat pick, saya nak kumpul segala kekayaan. Tahun 2040 nanti, di situlah saya nak mengecap kebahagiaan. Ada orang yang mikir gitu. Tak, saya baru kahwin 2 tahun, saya targetlah 15-20 tahun ni saya nak kerja, nak pulun Ustaz. Nanti tahun 2050, saya masa tu dah ada jadi millionaire. Masa tu, itulah kebahagiaan yang saya nak kecap. Masa tu saya nak pergi bercuti ke mana, saya nak pergi ke mana, ikut je. Dia letak bahagia sebagai matlamat. Sebab selalu dengar motivasi kata kita kena pacak matlamat. Kita kena ada matlamat. Betul kaedah tu? Jadi motivasi pada kita untuk bekerja keras, betul? Betul tak kaedah? Bagi saya tak betul. Cara salah. Ini sebenarnya happiness is not a destination. Happiness patutnya along the way, along the journey. Orang bahagia masa dia bujang, dia bahagia. Masa dia baru kahwin, dia bahagia. Dia anak seorang, dia bahagia. Anak lima, dia bahagia juga. Sebab apa? Sebab along the way dia jaga dua tadi. Apa dua tu? Taat dan syukur. Taat dan syukur. Orang yang taat dan syukur daripada masa bujang, baru kahwin, anak seorang, anak lima, beli cucu sulung, pakai lutut, pakai kepala, dia bahagia sama. Sebab happiness is along the way, it's not a destination. Orang yang letak happiness ini, bahagia ini sebagai destinasi, lepas 15 tahun, lepas 20, sebab tu dikorbankan ramai orang tengah jalan ni. Jadi sepanjang tengah jalan ni dia tak bahagia, dia stres, dia letih, dia sakit. Itu tak tahu lagi boleh sampai ke tak, takut lepas 2 tahun meninggal. Jadi sebab itulah ngarang kitab ni kata kalau ada ketaatan, semua orang ada ketaatan, kita tambah sikit dan bersyukur, maka tidak ada orang sedih, tak ada orang sengsara atas muka bumi ini. Jauhkanlah pemikiran anda daripada keputusasaan dan lupakanlah keberadaannya. Pusatkanlah perhatian anda pada kejayaan, sehingga pada keadaan demikian anda tidak akan mungkin gusar. Mutiara yang kelima, jadikanlah setiap hari sebagai usia terbaru anda. Yang ke atas tu nampak tak? Aku menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Pernah dengar tak ayat ni? Ini sebenarnya ada tulis kat tepi dia hadis qudsi. Tulis hadis qudsi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Aku tu Allah. Terima kasih solehin dah maklumat. Suara ustaz clear tak online? Belum masuk, tolong komen sikit suara clear tak. Aku menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Subhanallah, sekarang teknologi kan, kita kuliah kat Bukit Jelutong ni, yang bersama kita sedang mengikuti kuliah ada dari Johor Bahru,
Ada dari mana lagi? Cuba tulis sikit kat ruang komen. Sedang menonton dari mana ni? Subhanallah. Dan ini juga adalah hasil lockdown punya pasal, COVID punya pasal. Jadi kita manfaatkan teknologi, kuliah berjalan, ramai yang dapat manfaat. Masya Allah. Aku menurut prasangkaan hambaku kepadaku. Apa sangkaan kita kepada Allah? Apa sangkaan kita? Allah Ta'ala kata, aku menurut sangkaan hambaku terhadapku. Ada orang, Ustaz, Ustaz tolong doa sikit untuk anak saya, Ustaz. Saya pun jawab, Kak, bolehlah sama-sama kita doa, tapi akak ingat, doa seorang ibu jauh lagi power daripada doa Ustaz. Akak doa tak untuk anak akak? Saya dah doa dah Ustaz, tapi macam tak ada harapan je Ustaz. Saya doa dah. Itu maksud perkataan ni. Aku menurut sangkaan hambaku terhadap diriku. Allah. Allah. Ustaz, dulu doa Ustaz. Nyakit saya ni supaya sembuh Ustaz. Dah kak doa tak pada Allah? Saya doa ni doa lah Ustaz, tapi macam tak ada harapan dah. Itulah sangkaan dia kepada Allah. Sebab tu kita kena doa dengan cara yang betul. Ni kadang-kadang kita ada sedikit kesilapan. Doa dengan cara, mesti doa dengan cara yang betul. Apa maksud saya doa yang? Konten doa kita. Contoh kadang-kadang kita ada grup kawan-kawan Orang pun share. Mak saya dah masuk ICU. Dah tak sedar, doktor kata sekarang ni pekat kritikal. Berat sangat dah. Kita pun tulis apa kat komen dalam grup tu. Moga Allah bagi sembuh seperti sedia kala. Moga cepat sembuh, moga sembuh, moga sembuh. Betul tak doa kita? Sepatutnya doa kita, moga Allah kurniakan yang terbaik. Moga Allah beri kesabaran pada ahli keluarga. Dalam maksudnya logiklah. Ustaz, saya sekarang contohlah, saya kanser Ustaz, stage ke-6 dah. Ada tak saya kena? Ada. Maknanya saya stage 4 dah ni Ustaz. Teruk sangat dah, doktor kata tak ada harapan dah. Apa doa kita masa tu? You miracle, nothing impossible di sisi Allah. Kalau kita nak doa Allah bagi sembuh, biarlah dengan penuh keyakinan. Tapi lebih baik berdoa pada ketika itu apa dia? Ya Allah beri sabar ke aku. Ya Allah beri aku sabar, beri aku boleh teruskan ibadah ini ya Allah. Ya Allah beri kekuatan iman pada aku supaya aku tidak bersangka buruk padamu ya Allah. Itu doa yang betul, faham tak? Bukan maksud saya kita give up dengan Allah. Tapi ada orang dia sendiri doa perkara yang dari segi adatnya memang mustahil. Jadi ada orang dia nak doa benda yang mustahil sebab dia yakin dengan Allah. Allah kata boleh selesai, boleh selesai. Dia pergi Mekah, dia pergi Madinah. Apps tak ada, apps lepas dah, tak boleh masuk raudhah. Tapi dia nak doa juga pada Allah, bagi dia apps ke kaedah ke, ini manusia punya, aku nak masuk juga raudhah. Dia nak munajat, akhirnya lepas dapat masuk. Sebab benda tu benda yang logik dari segi teknikal. Tapi orang yang dah nyawa yang tak ada apa dah, ya tak mustahil di sisi Allah. Kalau kita rasa kita nak doa biar Allah Ta'ala bagi sembuh balik, hidup balik dengan penuh yakin, tak apa. Tapi doa yang lebih tepat, bukan maksud kita putus asa dengan Allah, kita doa moga kita diberi kesabaran. Ya Allah, mak aku dalam keadaan kritikal sangat dah ya Allah. Bagilah dia boleh mengucap kalimah syahadah. Bagilah lidahnya lembut nak menuturkan syahadah. Bagilah pengakhiran yang baik. Bagilah kami adik-beradik ni sabar. Bagilah sabar pada kami. Erat kasih sayang kami. Tunjuklah hikmah di sebalik apa. Kalau orang tengah kritikal, kita doa, ya Allah bagi sembuh balik, boleh jogging balik nanti ya Allah.
macam kita minta benda yang kita setinggi tahu tak logik, di situlah sangkaan kita pada Allah jadi tak cantik itu. Jadi biar kita doa dengan doa yang betul. Kalau tadi yang saya kata dia pergi Madinah, X, ya kan, X sekarang nak masuk Raudhah, Allah tak boleh masuk dah, X ni kata mau tengok jadual penuh dah, tapi saya nak doa juga biar boleh masuk Raudhah, itu boleh lah. Itu dalam perkara yang kita nampak teknikal. Tiba-tiba ada orang nama dia asal nak masuk Raudhah, dia sakit, awak tolong gantilah, boleh je masuk. Memang ada kes pun macam tu. Jadi sebab itu kita, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, aku adalah berdasarkan sangkaan hambaku terhadap diriku. Mesti ada yang nak tanya dalam hati, dah sakit lutut saya ni boleh tak doa sembuh tak? Boleh. Dan biarlah doa kita itu seiring dengan ikhtiar kita. Jaga pemakanan kita, cari ubat, jumpa doktor, cari orang ada pengalaman, minta nasihat dia, di samping doa. Tapi dengan penuh yakin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dengan yakin kita lah tu, itulah sangkaan kita pada Allah. Kita baca, sesungguhnya menjauh daripada Allah tidak akan membuahkan apa-apa melainkan kesengsaraan. Yang ni tolong garis. Tolong garis sikit. Ini penting sangat. Ayat pertama ni, sesungguhnya menjauh daripada Allah tidak akan membuahkan apa-apa melainkan kesengsaraan. Dan sekarang kita berada dalam bulan Ramadan. Inilah peluang untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadah, zikir. Saya tak apa sihat ustaz. Nak terawih pun 8 rakaat tu pun Allah nak habis. Banyak lagi amalan soleh lain yang kita boleh buat. Rizki ada banyak tu, kongsi. Ada orang yang kurang bernasib baik, bagi kongsi rezeki pada dia. Tengok cleaner, tengok pak guard, tengok petugas-petugas masjid, tengok orang susah. Kalau kita, saya memang tak pergilah bazar Ramadan ni, tak, memang tak pergi. Tapi kalau ada di kalangan kita pergi, tak salah pun kita pergi. Kadang-kadang kita nak beli kuih tak, kita tengok ada orang ni dia duduk tanya harga, yang ni berapa, yang ni berapa, macam dia duduk kira duit. Ini kalau satu berapa? Oh ni, kalau dua. Ni kurma ni sebekah ni berapa? RM10. Oh, puluh kalau ni. Kita duduk tepi tu, kak, ambil tiga untuk kak, saya belanja. Allah. Buatlah benda macam tu. Kita boleh beli 15. Kan? Kita buat. Kita tengok macam orang, dia beli lagi, tengok kuih banyak. Dia beli satu plastik sikit je kuih. RM4. Saya kata, kak, kejap, ambil dua lagi tambah, tak apa, saya belanja. Buat gitu. Itu ibadah yang sangat Allah. Dan saya selalu sebutlah, saya memang kempen sepanjang COVID baru ni, banyak kan kita order Grab Food, Food Panda semua. Tu yang abang-abang delivery tu, atau makanan, atau kita buka puasa dia hantar, kita order nasi arak, bagilah RM10 kat dia. Seronok dia. Dia terus doa untuk kita. Bang, moga Allah murah rezeki bang. Allah banyaknya. RM10 je kita bagi pun. RM10 je. Banyaknya. Tuan. Ini bentuk ibadah. Kita sakit lutut nak terawih banyak rakaat, tak boleh dah. Buat ibadah dalam bentuk tu. Simpan duit banyak mana pun, bukan boleh awak pergi Turki dah pun. Nak naik Kapadokia, nak naik Pelong pun tak nak naik dah. Dah simpan buat apa duit banyak-banyak? Kongsi. Dan ingat pesanan Nabi dalam bab bersedekah ini, utamakan ahli keluarga, adik-beradik, mak saudara dan sebagainya, utamakan mereka ni. Sesungguhnya menjauh daripada Allah tidak akan membuahkan apa-apa melainkan kesengsaraan. Tadi usaha kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
segala uskurnia kecerdasan, kekuatan, kecantikan dan pengetahuan pasti boleh berubah semuanya menjadi penderitaan dan musibah jika anda menjauh dari taufik Allah dan tidak mendapatkan berkatnya. Tak dapat berkat bila jauh dari Allah, bila tak ada berkat, maka semua ni dia membawa kepada kesengsaraan bila jauh dari Allah. Oleh itu, semenjak dahulu Allah telah memperingatkan manusia akan kesudahan yang mengerikan lagi mengejutkan ini. Kadangkala engkau sedang berjalan dan tiba-tiba ada sebuah kenderaan yang menuju ke arahmu. Engkau pasti berfikir kenderaan itu akan menghancurkan tubuhmu dan menghilangkan nyawamu. Engkau tidak dapat menghindar untuk mencari keselamatan. Sesungguhnya Allah menginginkan hamba-Nya selalu mengingat peristiwa-peristiwa tentang kebinasaan dan kematian jika mereka menjauh daripadanya. Dan Allah mewasiatkan agar kita segera mencari jalan selamat dengan kembali kepadanya semata-mata seberapa segera yang mungkin. Jauh daripada Allah, ini punca kesengsaraan. Nak U-turn, banyakkan ingat kematian. Garis ni perkataan kematian. Baris, barisan keempat dari bawah tu, belah kanan sekali. Allah menginginkan hamba-Nya selalu mengingatkan peristiwa tentang kebinasaan dan kematian jika mereka jauh daripadanya. Ingat kematian. Tengok yang sama best dengan kita zaman sekolah dulu. Ada kan grup sekolah ada? Grup WhatsApp zaman sekolah ada? Zaman universiti ada? Kan bila sembang dalam grup tu rasa umur 18 je tak? Rupanya 81. Tapi bila duduk sembang dalam grup, masuk topik ngumpat cikgu-cikgu dulu, warden asrama, jadi muda kita. Jadi apabila kita tengok balik dalam grup kita, berapa ramai yang dah meninggal yang convocation universiti dulu sama kita, ramai mana dah meninggal. Tak payah pergi jauh lah, yang selalu hadir kuliah dengan kita kat masjid, ada tak yang dah pergi meninggalkan kita? Ada tak? Allahu Akbar. Yang terdekat ni giliran siapa pula? Lepas ni. Allah. Ustaz boleh tak jangan tanya soalan-soalan macam tu? Dan sebab Nabi pesan supaya kita selalu ingat kematian. Tengok. Wa kafa bil mauti wa 'idha. Cukuplah kematian itu sebagai satu peringatan, as a reminder. Ada orang tak sakit pun tiba-tiba meninggal dalam tidurnya. Ada orang sakit meninggal. Jadi mengarang kita kata kepada orang yang dia jauh dengan Allah, itulah punca kesengsaraan. Dan kepada yang jauh ni dia kena U-turn. Macam mana nak U-turn? Banyak mengingati kematian. Tapi bukanlah nak ingat mati sampai peringkat macam saya sebut di awal tadi, sampai jadi depression. Ingat mati, ingat mati, tak nak pergi masjid, tak nak jumpa orang, tak nak buat ibadat, tak nak. Bukan. Ingat kematian supaya kita jadi semangat nak buat ibadah. Ingat kematian supaya kita tidak terlalu cintakan dunia. Ingat kematian supaya kita ingat dosa-dosa kita, cepat nak bertaubat. Itu maksud dia. Ya Allah. Soalan tanya, secantik-cantik kematian yang macam mana? Ada pernah berlaku dalam satu majlis ilmu. Ingat saya pernah cerita kan? Yang dalam majlis ilmu Taman Syurga tu, yang dia pak terbalik tu, lepas tu tak bergerak. Orang pun angkat dia, bawa keluar dewan. Dia pun bangun. Rupanya dia tidur tadi. Orang ingat heart attack. Orang angkat. Dan orang tanya dia, dah sebab apa masa jatuh tadi tak bergerak? Kita orang ingat heart attack. Dia kata, kalau masa saya jatuh tu, saya terus bangun, nampak sangat tidur. Ni siapa-siapa kalau berlaku, jangan terus bangun.
kematian yang paling indah ialah kematian dalam keadaan taat pada Allah. Itulah sebaik-baik kematian. Bukannya orang yang mati dalam masjid. Ada orang, orang jumpa jenazah dia dalam masjid, bagusnya dia. Rupanya dia masuk nak pecah tabung. Tapi dia langgar tiang, mati. Dia pemayak dia dalam longkang. Wah, siang mayak dalam longkang. Rupanya dia balik masjid. Nampak ada orang nak rompak perempuan. Dia pergi tolong, dia kena tikam. Tolak dalam longkang. Mati yang mulia. Nak tolong orang. Sebaik-baik kematian adalah dalam keadaan taat pada Allah. Sebab tu tadi taat dan syukur tadi. Dia along the journey. Sekala dalam sepanjang hidup itu kita dalam keadaan taat, syukur pada Allah. Kita tak tahu bila kita meninggal. Ada orang keluar masjid accident. Ada orang tak apa-apa lalu kat kawasan construction, ada batu bom jatuh atas kereta dia. Kita tak. Tapi bila sepanjang itu kita keluar dalam keadaan berdoa, tujuan kita keluar pun nak pergi dengar kuliah, nak pergi ziarah orang sakit, nak pergi tolong tunaikan hajat orang. So maknanya kita dalam keadaan taat sokmo. You know sokmo? Continuously. Always. Kita dalam keadaan taat, itulah seindah-indah kematian. Ada orang meninggal dalam keadaan sujud, Allahu Akbar. Ada orang meninggal dalam keadaan tengah solat, Allahu Akbar. Ada orang meninggal dalam keadaan nak pergi cari rezeki. Sebaik-baik kematian ialah dalam keadaan taat pada Allah. Dulu masa krain jatuh kat jemaah haji kan, oh jatuh meninggal habis. Orang kata apa? Kesiannya jatuh krain, oh luka. Mentaliti kata kesian. Orang yang faham dia akan kata apa? Indahnya pengakhiran dia dalam keadaan pakai ihram di Masjidil Haram, jenazahnya disolatkan di Masjidil Haram. Itu orang yang faham. Sedihlah, sedih tapi faham Allah, kemuliaan. Jadi sebab itu kita diajar doa apa? Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkan umur aku dengan akhir yang baik. Banyakkan doa ini. Indirectly, doa ini remind kita tentang kematian. Sebab pengarang kita kata, kalau jauh daripada taufik Allah nak kembali, mengingat kematian. Cara kita nak ingat kematian, masa doa tu, ya Allah, akhirkan umur aku dengan akhir yang baik, matikan aku dalam keadaan taat. So, kita doa tu sebab ia adalah reminder pada kita tentang kematian. Kita ingat. Rakam doa dia dalam bahasa Arab, cuba ikut saya. Allahumma khtim. Ni belum sarapan ke? Puasa, makan sahur tak? Buat macam orang dah berbuka. Sekali lagi, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Maksud dia, ya Allah, ikut-ikut, ya Allah, akhirkan umurku dalam keadaan taat kepadamu. Ya, dia sambungan dia lagi, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Janganlah akhirkan umur kami dalam keadaan yang engkau murka. Dia minta Allah, tak payah. Kalau susah nak ingat yang bahasa Arab, bahasa your own language. Bahasa Kelantan, apa Kelantan lah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan taat. Janganlah mati aku, ya Allah, dalam keadaan kau murka. Orang Nogori, bahasa Nogori, orang Utara, bahasa Utara. Ya Allah, janganlah matikan. Cek. Ikutlah. Ada orang, dia mungkin dia lama duduk di ikut suami bertugas, duduk negeri orang putih. Dia duduk di rumah dia dengan suami dengan anak-anak dia, prefer English. So tak ada masalah. Ya Allah, macam mana? End my life, akhirkan umur aku dengan keadaan taat padamu.
Jangan kau matikan aku dalam keadaan kau murka padaku. Ini tak dalam bab. Dia sebenarnya, kalau kita selalu ulang doa ni, ia adalah reminder kita ingat mati. Dan hanya orang yang mengingati kematian yang akan selalu baca doa ni. Ya Allah, akhirkan umur aku dalam keadaan taat padamu. Tapi biasanya orang ingat doa ni bila? Masa sakit. Masa sihat pergi melancong, tak doa mana doa ni? Melancong tengah tengok bunga tulips ni. Tengah melancong tengok sakura Nami Island. Takkan duduk di Nami Island. Ya Allah, matikan aku dengan yang baik. Allah tak ingat mana. Tapi orang yang sentiasa ingat, dia melancong ke, duduk kat kampung ke, Ramadan ke, Mekah ke, kat rumah ke, lalu baca doa ni, akan mengingatkan kepada kematian. Saya habiskan sikit. Ayat Quran ini, Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirun mubin, wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar, inni lakum minhu nadhirun mubin. Maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Dia terjemah kat sini, maka segeralah kembali. Perkataan dalam Quran, fafirru. Fafirru ni maksudnya, berlarilah kamu kepada Allah. Sebab tu dia terjemah, segera kembali. Firru dengan makna, lari cepat kepada Allah dengan mentaatinya. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata daripada Allah untukmu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata daripada Allah untukmu. Hal ini merupakan sikap taubat seorang hamba yang menuntutnya untuk memperbaharui dirinya, mengulang kembali pengaturan hidup dan membangun kembali hubungan dengan Tuhannya secara lebih baik dan penuh keyakinan. Dia juga berjanji akan lebih keras lagi untuk beramal baik sebagaimana dipesankan dalam doa ini. Ini doa yang kita panggil penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa. Cuba kita baca sekali ramai-ramai ya. Bagian yang terakhir pagi ni saya baca, sila ikut. Ini yang dipanggil sebagai penghulu istighfar. Penghulu istighfar. Sama-sama kita baca ramai-ramai. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Engkau telah menciptakan diriku. Aku adalah hambamu dan telah berjanji untuk mentaatimu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepada engkau daripada keburukan perkara yang telah aku lakukan. Aku mengakui semua nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Dan aku mengakui pula dosa-dosa yang telah aku lakukan. Oleh sebab itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa selain daripada engkau. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ini yang kita panggil sebagai penghulu istighfar. Moga-moga kita dapat amalkannya. Mutiara yang keenam, wanita ibarat bintang-bintang yang menerangi kegelapan. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang. Tapi akan datang ni, first Thursday Mei, 3 Syawal. 3 Syawal ada kelas ke? Raya. Kita raya dululah. Cuma
Nanti mungkin Kak Jo akan maklumkan kalau ada tarikh lain. Itu kita sambung bacaan buku ni dalam bulan Mei nanti. Moga-moga kita menjadi wanita yang paling bahagia di atas muka bumi ini.